Hari ini aku akan bertemu sahabat lamaku di Banyuwangi. Tak sabar rasanya setelah sekian lama tak bertemu. Ternyata untuk ke Banyuwangi transportasinya cukup mudah. Bisa langsung terbang dari Jakarta ke Banyuwangi. Bangunan terminalnya keren. Banyak memakai bahan kayu yang ditata indah sehingga tampak megah dan nyaman. Taman-taman di dalam bandara hijau dan sejuk, serasa di rumah sendiri. Selamat datang di Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan sejuta keindahan potensi alam dan budayanya. Bandar Udara Blimbing Sari adalah wujud komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan layanan terbaik kepada wisatawan dalam bidang transportasi udara. Letaknya yang strategis berseberangan dengan Pulau Bali, Bandar Udara Blimbing Sari siap menyangga Bandara Ngurah Rai Denpasar dan Bandara Juanda Surabaya. Gedung terminal baru didesain untuk memberikan kenyamanan kepada setiap pengguna jasa bandara yang mengangkat konsep ramah lingkungan. Bentuk terminal terinspirasi dari udeng, yaitu penutup kepala pria khas Banyuwangi. Bandar Udara Blimbing Sari memiliki runway sepanjang 2250 x 30 meter, sehingga siap didarati pesawat Boeing 737. Apron baru seluas 180 x 80 meter. Layanan penerbangan juga ditingkatkan dengan menambah rute penerbangan baru. Di lingkungan Bandar Udara Blimbing Sari juga terdapat sekolah penerbangan bagi calon pilot yang didirikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengelolaan Bandar Udara Blimbing Sari dilakukan oleh SDM profesional, berdedikasi, dan berintegritas, yang selalu mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelayanan penerbangan. Bersama sahabat, kami berkeliling kota Banyuwangi, mencoba kuliner khas di sana, serta mengunjungi pusat kerajinan batik tulis khas Banyuwangi. Senang rasanya bisa belajar membatik. Selain itu, Banyuwangi juga memiliki pantai yang sangat indah, Pantai Batu Merah. Di sana, kita bisa belajar berselancar atau sekedar duduk santai menikmati keindahan pantai sambil menyeruput es kelapa muda yang menyegarkan. Sempat juga berkenalan dengan teman sahabatku. Kami bertiga berlari-lari menyusuri pantai. Tak hanya pantai, Banyuwangi menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Kawah Ijen salah satunya adalah tujuan wisata yang sudah dikenal secara internasional. Sebuah danau kawah belerang berada di puncak Gunung Ijen dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Jika beruntung, di sini juga dapat dijumpai fenomena alam blue fire yang hanya terjadi di dua tempat di dunia, yaitu Islandia dan di Indonesia, yaitu Kawah Ijen. Dengan potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi serta event-event yang digelar secara rutin oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk berkunjung terus meningkat. Pesona Banyuwangi memang tak ada duanya. Sayang sekali masa liburan sudah usai. Saatnya harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Sahabat, terima kasih sudah mengantarkanku menjelajahi keindahan Kabupaten Banyuwangi. Berat rasanya meninggalkan segala pesonanya. Aku pasti akan kembali. Kehadiran Bandar Udara Blimbing Sari menjadi salah satu faktor terpenting dalam pendorong peningkatan kegiatan pariwisata,
sehingga berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Jelajahi Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Bandar Udara Blimbing Sari Banyuwangi merangkai menyatukan Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.